Pasangan selebriti satu ini, Ariel Noah dan juga Sophia Muller, sepertinya enggan untuk mengomentari status keseriusan hubungan mereka berdua. Baru-baru ini, keduanya tak bisa lari dari kejaran awak media saat dipertanyakan soal rencana pernikahan mereka. Tanpa buang-buang waktu, Ariel menolak pertanyaan tersebut dengan alasan sedang tidak enak badan. Benarkah demikian? Rencananya kan ini dari orang tua lagi udah restu ini real. Restu kan ada restu gimana Mas Sofia? Apa rencana untuk pernikahannya sendiri gimana? Kalau kalau suaranya balik lagi, cara lagi. Gak bisa ngomong gua. Mas Sofia itu percapainya begini. Nanti aja kita obrolin ya. Berbeda dengan Sophia Muller, janda beranak dua ini memilih untuk diam tanpa mengeluarkan pendapat apapun. Hingga pada akhirnya, Ariel pun tidak bisa menolak pertanyaan tersebut dan akhirnya mau untuk menjawabnya. Namun sayangnya pemirsa, dirinya justru mengalihkan pertanyaan tersebut dengan jawaban perihal rencana pembuatan album dari bandnya Noah. Wah, kalau sudah begini, sepertinya kalian akan terus dikejar-kejar oleh awak media nih. 2016, masih tetap album Noah kan belum keluar juga, jadi kita masih konsentrasi ke kerjaan. Itu aja sih palingan. Iya, kita lihat nanti kalau di sana ada mau libur, tapi lihat kerjaannya gimana. Kalau tanggalnya ada, mungkin bisa terpaksa. Untuk pernikahan sendiri gimana? Segitu dulu ya. Untuk pernikahan.